Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel video saya. Di vlog saya kali ini saya akan menampilkan vlog saya nih menjalani ya usaha ikan hias laut rawatan yang saya jalankan dari rumah saya. Jadi saya nggak punya toko ya. Jadi saya hanya jual dari rumah saja secara online ya. Jadi hari ini alhamdulillah saya udah dapat orderan tapi dari luar kota. Ini baru pertama sekali sih saya mendapatkan orderan dari daerah Banda Aceh ya. Jadi kalau daerah lain yang pernah saya handle itu dari Labuan Batu pernah, kemudian dari beberapa daerah lah yang berada di Sumatera Utara ya, tapi masih dalam provinsi Sumatera Utara. Oke, kalau ini dari Aceh ya, provinsi tetangga dari Sumatera Utara. Jadi kalau travelnya sih nggak terlalu lama, biasanya dikirim nanti jam 7 besok pagi juga udah sampai ya di Banda Aceh, karena memang travelnya juga cukup ekspres ya, namanya Perdana Ekspres travelnya. Jadi ini customer saya ini ataupun juga Marina Kuaris ini yang berasal dari Aceh ini ingin mengorder ikan-ikan jenis Nemo ya. Jadi beliau itu memesan 8 ekor saja ikan Nemo, dan size-nya itu diminta yang sedang-sedang saja. Jadi saya akan pilihkan ikan Nemo yang size M ya, cuman saya akan variasikan karena agak riskan juga kalau misalnya ikan Nemo ini ukurannya sama semua ya, takutnya mereka akan saling bully-membully. Jadi bagusan kita variasikan ikannya, size-nya nanti jadi mereka itu bisa berkelompok ya ataupun juga berkoloni. Ya, jadi saya punya ini nih koloni ikan Nemo yang sudah saya rawat cukup lama ya. Jadi saya banyak sekali nih punya ikan Nemo dan sudah sangat menurut saya sih sangat adaptif, cukup berkualitas ya, dan sudah rakus makan pelet. Oke, ini langsung saya bungkus aja ya ikan Nemo nya ini langsung dapat ya, sekali sero aja udah langsung dapat banyak sekali ya, karena ikan Nemo juga nggak tergampang ya untuk menangkapnya ya. Dia selalu ini nih selalu berada di permukaan air, jadi langsung dapat. Oke, jadi satu kemasan tuh saya akan bikin 4 ekor saja ya, jadi supaya oksigennya itu lebih baik packingannya. Oke bang, ini sudah saya bungkus ya, jadi kemasannya full oksigen ini. Jadi satu kemasan ini 4 ekor saja ya, airnya juga air baru. Jadi ini untuk mengantisipasi ya agar ikan ini tidak kekurangan oksigen ya. Jadi 4 ekor ikan untuk plastik ini ya. Oke, jadi dua kemasan seperti ini. Ya, dan saya juga menggunakan styrofoam ya. Ini ikannya sudah saya pilihkan yang kualitasnya yang bagus-bagus. Oke, ini sudah saya masukkan di styrofoam. Oke, ini tinggal saya bungkus dan saya akan masukkan es batu ya, supaya oksigen ini tidak cepat habis ya di dalam packingan. Oke bang, ini sudah di packing ya. Jadi ada bacaan ini, ikan hidup jangan dibanting ya. Jadi mudah-mudahan ini pihak travelnya bisa lebih hati-hati ya untuk menghandle ikan ini ya. Oke, jadi ini dia packingannya ya. Jadi ini saya pengirimnya Ashari ya, 082166554455. Oke, segera kita antar ke travel. Oke, ini sudah kita packing dengan menggunakan styrofoam ya, jadi lebih aman ya. Kemudian packingannya juga full oksigen, kita kasih es batu ya. Jadi mudah-mudahan ikan ini bisa sampai dengan selamat ya ke tempat tujuan. Oke, ini saya sudah sampai ya di Perdana Express. Ini travel yang akan membawa ikan hias laut saya ini ke Banda Aceh ya. Jadi ya, Perdana Express di Jalan Asia. Oke, ini mudah-mudahan langsung bisa sampai dikirim dengan selamat. Oke, ini dia ongkirnya ya dari Perdana Express ya, dari Medan ke Banda Aceh. Ongkirnya nggak mahal ya, hanya Rp20.000. Dan besok pagi itu akan sampai ya, mudah-mudahan ini bisa sampai dengan selamat. Ini banyak nih orang-orang yang juga mengirimkan barang-barang nih dari Medan ke Banda Aceh. Jadi pakai itu ya, pakai mobil box ya, nggak pakai mobil penumpang. Jadi hanya khusus barang-barang saja. Tiga nak nampak.
거기 잠시 널 떠올린 거야 Still believe너와 나 왜 이렇게 끝난 건지
시간이 지날수록 네가 보고 싶어. 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다.